Kematian Kazuha Kaedehara. Akhir-akhir ini lagi rame nih yang bahas di grup atau forum Genshin Impact kalau Kazuha Kaedehara ini bakal mati ke depannya. Dibunuh oleh Baal melalui duel. Di trailer baru yang update versi 2.1 diperlihatkan scene Kazuha melawan Raiden Shogun Baal. Nah, di sini kita bisa lihat posisi Kazuha seperti dalam keadaan terdesak, seperti hampir mau kepenggal gitu sama pedangnya Baal. Kalau menurut gue pribadi bakal seru sih ini ceritanya kalau beneran Kazuha bakal mati. Jadi ceritanya bakal jadi drag gitu. Tapi entahlah kalau Mio lebih suka sama fandomnya ya kan. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Kazuha bener-bener mati di update 2.1? Tulis pendapat kalian di dalam komentar ya. BTW buat kalian yang suka sama konten ini, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Sama pastikan kalian pencet lonceng notifikasinya. Karena gue biasanya sering live streaming main Genshin Impact di sini. Oke, see you next video. Bye-bye.